Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo. Kali ini saya akan menyampaikan materi sistem instrumen dan sinyal untuk kelas 11. Saya harapkan semua siswa tetap mematuhi protokol kesehatan yang harus diterapkan kesehariannya. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu di tatap muka di sekolah. Untuk kompetensi dasar, memahami prinsip kerja sistem instrumen dan sinyal. Yang kedua, merawat berkala sistem instrumen dan sinyal. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem instrumen dan sinyal. Siswa dapat menjelaskan fungsi sistem instrumen dan sinyal. Yang ketiga, siswa dapat menerangkan prinsip kerja sistem instrumen dan sinyal. Keempat, siswa dapat mempraktekkan cara memeriksa masing-masing komponen sistem instrumen dan sinyal. Yang kelima, siswa dapat mempraktekkan cara merawat berkala sistem instrumen dan sinyal. Sistem sinyal adalah perlengkapan sepeda motor berupa lampu maupun suara yang memberikan informasi kepada pengendara lain tentang keadaan sepeda motor kita. Sistem sinyal meliputi lampu rem, lampu sen, lampu dim, dan klakson. Sebelum kita masuk ke sistem sinyal berupa lampu rem, baiknya kalian harus mengenal dengan simbol-simbol komponen di kendaraan. Baterai itu disimbolkan ada main dan plus. Ini untuk sel 2 volt. Kalau 6 volt berarti ada 3 sel. Terus begitu juga kalau 12 volt itu ada 6 sel komponen di baterai. Terus untuk simbol generator bisa dilihat di bagian bawah ini ada gulungan kawat. Terus ada simbol di bawah massa. Ini di simbol generator. Saya harapkan untuk di gambar di buku, karena simbol-simbol ini nanti akan kalian temui di kendaraan. Untuk kabel ada kabel massa. Ini yang berwarna hijau, ini simbol massa. Ini ada garis mendatar, terus ada garis ke atas, di bawahnya ada arsiran garis-garis. Ini simbol massa. Terus kabel persimpangan.
Kalau di sini ada dua warna garis, coklat dan pink. Ini tidak berhubungan. Yang di sebelahnya ada seperti belokan. Itu berarti tidak ada hubungan di kabel gambar tersebut. Selanjutnya, kalau di kanan itu ada titiknya, berarti antara kabel tersebut berhubungan. Baik pertigaan atau perempatan itu, ini kabelnya berhubungan. Yang selanjutnya, saklar atau switch. Ini saklar satu arah, seperti klakson itu satu arah. Saklar dua arah, ini juga bisa tombol seperti ini, klakson juga saklar tekan, ditekan. Selanjutnya saklar tarik, ini bisa di switch rem atau banyak di aplikasi di sepeda motor, di kendaraan. Selanjutnya saklar dua arah, saklar seperti tombol untuk rating kanan dan kiri. Selanjutnya alat daya, ini simbol sekring. Yang kedua platina, platina untuk di pengapian, bukan untuk pengapian. Selanjutnya transistor, transistor PNP, ini emitter, kolektor, base, ini emitter, simbolnya masuk, arah panahnya masuk. Terus simbol transistor NPM, simbolnya keluar, arah panahnya keluar. Selanjutnya koil atau kumparan. Ini seperti spool, gulungan. Gulungan untuk di kumparan. Yang berikutnya simbol lampu. Simbol lampu. Terus selanjutnya simbol dioda. Dioda biasanya untuk menyarahkan arus. Simbol dioda. Selanjutnya transformer, ignition coil, untuk pembangkit arus. Ini oil di sepeda kendaraan. Selanjutnya ada gambar tahanan atau resistor, simbolnya seperti tersebut. Simbol busi, ini arah panah yang bertemu, karena kan di busi itu ada percikan api, kabel dari kuil ke busi, simbolnya seperti ini.
Terus kondensor, simbolnya seperti tersebut. Ini tidak ada atau positif negatif tidak ada. Terus elektromagnet seperti kumparan, kumparan di selanjutnya warna kabel dan fungsinya. Kabel merah menghubungkan aki dengan kunci kontak dan rectifier regulator atau kiprok. Hijau menghubungkan aki dengan massa atau ground. Kuning menghubungkan spul lampu dengan saklar lampu dan rectifier regulator atau kiprok. Putih menghubungkan spul pengisian dengan rectifier, harusnya AC. Merah strip hitam menghubungkan spul pengapian dengan CDI unit, harusnya AC. Kuning strip biru menghubungkan pulser, peak pulser dengan CDI unit, harusnya AC. Kalau yang pulser harusnya kecil. Kalau yang spul pengapian harusnya besar. Kalau kalian pegang akan terkejut. Selanjutnya, kuning strip hitam menghubungkan di switch gigi 1 dengan lampu gigi 1. Hijau strip oranye menghubungkan switch gigi netral dengan lampu netral. Biru strip hitam menghubungkan switch gigi 2 dengan lampu gigi 2. Ini harusnya DC. Sama biru strip hitam menghubungkan switch gigi 3 ke gigi 3. Pink menghubungkan switch gigi 4 dengan gigi lampu gigi 4. Ini harusnya DC semuanya. Untuk titik kontak pada saklar bisa disingkat bat atau baterai. E at atau bahasa Indonesia ground, massa. I hik bin, lampu jauh. HL headlight, lampu depan. HO horn atau bahasa Indonesia klakson. IG ignition, pengapian. L light, kiri. LO low beam, lampu dekat. P posisi, lampu posisi. R right, kanan. Reg regulator atau regulator sama. ST starter switch, saklar starter. TL tail light, lampu belakang. BL atau B black, hitam. BR brown, coklat. BU atau blue, biru. G green, hijau. GR gray, abu-abu. LB light blue, biru muda. LG light green, hijau muda. O orange, orange. P pink, merah muda. R red, merah
V, white, putih. Pembagian mengajar untuk guru pengampu kelas 11 Bapak Joko Prianto, guru pengampu kelas 11-12 Bapak Dwi Purwanto. Untuk tugas, catat simbol komponen dan warna kabel di buku folio, karena sering kita temui istilah-istilah tersebut di kelistrikan di sepeda motor. Sekian dari saya, jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.